Samyo medali lir tatet welating kota ong wey paman sukuni sahaya mohon diberi kabar apa yang menjadi pembicaraan di Balairung istana. Saya akan mendengar dengan seksama. Demikian juga Nanda Kartomarmo menunggu perintah Maman. Ananda Swatomo juga mohon kabar dan menunggu perintah Maman. Demikian juga Nanda dari Bonekling Jaya Jotro. Mohon petunjuk dan menunggu perintah Maman. Lama, saya Durmo Ganti juga menunggu perintah, Man. Saya menunggu perintah, Man.
Anak-anakku, para Kurawa, semua pada dengarkan dan jangan bersaut untuk bertanya. Cukup kakamu, Dursasana, yang ku beri perintah. Yang lain cukup mendengar, memikirkan, dan menjalankan. Dursasana, siap, Man. Saat ini di Balairung, istana negara Sino, tidak ada yang dibahas kecuali adimu Werku Toro. Saat ini adimu Werku Toro sudah berani mendirikan perguruan baru di Argokloso bergelar Begawan Bimo Suci. Padahal itu masih termasuk wilayah negara Hastina. Oleh karena itu, kalian semua mendapat perintah dari Baginda Prabu Duryodhana untuk mengusir Begawan Bimo Suci pergi dari Argokloso. Kalau bisa diajak bicara baik-baik, ya syukurlah. Tapi apabila tidak mau diajak kompromi, pertapan Argokloso kita basmi seluruhnya. Begawan Bimo Suci kita tangkap, kita masukkan dalam penjara Sino. Lalu kapan kita akan berangkat, Paman? Walaupun malam hari ini, sekalipun kita laksanakan perintah ini. Baik, Paman, siap laksanakan. Ananda Swatomo, kamu kuperintah untuk memimpin seluruh pasukan. Siap laksanakan, Paman. Thank you.
Ada perwira dari negara Dwarawati. Tidak salah lagi, ini Sentiaki. Ya benar, aku Sentiaki. Membawa pasukan sebanyak itu membuat curiga hati. Mau kemana kamu? Sentiaki, mana orang yang bernama Bimo Suci? Bawalah ke sini, akan ku bantai dia. Apa dosanya dan kesalahannya? Oh, kamu akan semena-mena kepada pegawai Bimo Suci. Bimo Suci sudah berani mendirikan perguruan di wilayah negara Hasina tanpa izin dari Baginda Prabu Duryodhana.
Kalau memang Begawan Bima Sakti akan mengajak kebaikan, kenapa orang Hina malah tidak terima? Bodo amat, yang penting Begawan Bima Sakti harus pergi dari Argakloso. Kalau sampai tidak mau pergi, akanku bunuh dia dengan tanganku. Tidak usah mencari Bima Sakti, hadapilah muridnya. Wah, mati kowe dereng aku. Hey, awesome! Wow.
Manuk, manuk. Thank you.
apa iki? Motor coa. Di sing jenenge Bimo Suci. Ora ana ning kene. Wah, wandi karaku opo sing tau dene. Awas! Hei, at! Ah! At! Ah! Apa sing tak wedeni? Awas! Ah! Hei! Barat. Duh. Aduh! Hey!
Gatot Koto iki Jigewa. Ayo le musuhi padhemu. Ayo. Lo werah kok nyembah. Loh. Arat. Joget setan dan rambruk. Rame ngomong asine ro
nuntut hak asasine lawan demokrasine papriye cecekate lan cecek pemerintahane. Ayo eling pangerane pangkatiku nyoto amung sampiran podo ikut titipan nyawa iku kaduhan pungkasane yen mati nyemplung kuburan gumyak ramene rame-rame ngumandang reformasine nuntut hak asasine lawan demokrasine pamrihe jujur adil ajajak pemerintah. Warahmatullahi wabarakatuh. Saya Petrus dari Bupati Bekasi ingin mengucapkan satu terima kasih kepada manajemen Lagoon Avenue. Dua, berterima kasih kepada Pak De Kondang Sutrisno, Ketua Bupati Pusat dan Yayasan Putra Pendowo. Tiga, terima kasih kepada Bapak Trihardianto, Wakil Wali Kota Bekasi. Keempat, terima kasih kepada Ibu Sandy. Kelima, terima kasih kepada Pak Wiwayu Darmo. Keenam, terima kasih karo Yayasan Putra Dauno yang mengiringi ini Agung. Iya, tak lupa Ketua Bapak Kentung Juwanto. 7, terima kasih kepada Bapak Ibu teman-teman sekolah saya SD Taman Harapan Baru Yogang. Iya. 8, tidak lupa terima kasih kepada Ibu kita sendiri sudah mendukung sepenuhnya ya Gong. Iya. Jangan lupa lo Truk karo Pade Bambang Kumoro karo Bude ya Truk. Iya. Jangan lupa terus sama Om Bambang guru keprat dudukan ya, Gong. Iya. Ayo, Gong, minta lagu karo Bareto lagu Buto-Buto Galak. Ayo, Mbak. Buto-Buto Galak. Satu menit, Rok. Apa lagi, Gok?
langsung jemlung-glung. Ayo mbak, apa ya trokong? Iya. Langsung jemlung-glung. Thank you.
Ah!
Thank you.
Bootleg Iblis Lanat. Pegawan Bimo Suci, dimanakah engkau berada? Saat ini tolonglah diriku, sempurnakan diriku agar aku mendapat ampunan atas semua dosaku. Aha. Oh. At. Ah. At. Ah. Oh. Pandhawa Gati Wisaya Indriyak Sosoro Maruto Wahai Kisanak, siapakah gerangan paduka ini? Wah, aku Raden Werkudara yang tadinya seorang resi bernama Begawan Bima Suci. Aku mau balik takon, siapakah dirimu? Raden Bima, nama saya Karung Prabu Karungkala, raja dari negara Cumbiraji. Wahai Raden, Raden Bima, hanya engkaulah yang ku cari siang dan malam. Ono perlu opong kau mencari aku? Aku ingin ruat untuk menebus semua dosaku. Kalau aku masih menjadi seorang pertapa, tentunya kamu aku ruat layaknya seorang pertapa. Tapi karena aku sudah selesai tugasku sebagai seorang brahmana dan kembali menjadi seorang kesatria, maka kalau kamu bersedia dan ikhlas, ya harus aku ruat dengan cara seorang kesatria. Maksudnya bagaimana, Raden? Kamu harus mati di tanganku. Kamu harus ikhlas meninggalkan dunia ini. Kalau begitu, izinkan saya menyerahkan negara dan berpesan kepada pati saya, Pati Singobarung. Daulat Baginda, aku titipkan negaraku kepadamu, Yote. Rawatlah dengan baik, jangan semena-mena terhadap rakyat kecil. Jadilah pemimpin yang adil supaya rakyatmu tentrem. Te, bojoku sengeten kali PNT. Ini aku pamit mati, Pate. Aduh, Baginda. Wow. Oh, hey. Ah, ha. Hey. Ah.
Wah! Waduh! Wah! Oh, hot!